Mungkin segitu saja pembelajaran hari ini, dan ada satu hal yang ingin Ibu sampaikan. Untuk tugas kali ini, Ibu ingin kalian membuat suatu lukisan yang bertema jiwa nasionalisme. Tugas individu atau kelompok, Bu? Untuk tugas kali ini, per kelompok saja. Nanti anggota kelompoknya akan Ibu share di grup kelas. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Baik, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laras, ya. Kamu sekelompok sama aku kan? Oh iya, kamu Safira ya? Iya. Kapan nih kerja kelompoknya? Sekarang aja gimana? Oh ayo. Oh iya, dua orang lagi mana? Kita cari aja dulu gimana? Ayo, ayo. Ini di sana deh, dan aku. Oh ternyata kalian di sini. Dari tadi kita nyariin tahu. Kalian sekelompok sama kita kan? Gimana kalau sekarang kita kerja kelompoknya? Berarti sekarang kita harus beli alat-alatnya dulu dong. Oh iya, ini aku ada list apa aja yang harus dibeli. Yaudah yuk. Bu, maaf, kami mau izin kerja kelompok di sekolah. Biar gak cari tempat lagi dan prosesnya gak lama juga, boleh? Iya, boleh sampai jam 4 aja ya waktunya. Atur nuhun, Bu. Iya. Kalian tahu gak kura-kura apa yang manis? Kurasa aku deh. Weh, harusnya gua jawab gitu. Yan mau sholat gak? Iya tuh. Mana gak apa-apa di sini sendiri? Gak apa-apa, sama aja. Udah tuh nitip tes ya. Iya sob, boleh. Thank you.
Siapa udah selesai? Udah beres kan salatnya, kita mulai aja yuk. Ya udah, kita langsung mulai aja. Jadi, kita mau ngambil judul apa nih? Gimana kalau tentang persatuan? Tentang demokrasi juga bagus. Menurutku sih kemanusiaan. Gimana, Fes? Kita pilih salah satu ide kalian aja. Kita itu lagi bekerja sama ras, bagaimanapun setiap pendapat orang itu penting. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan alasan kalian memutuskan untuk menggambar karya yang kalian buat tersebut. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lukisan yang bertema jiwa nasionalisme. Gambar yang kami buat terinspirasi dari pelajaran yang kami dapatkan dari proses pembuatan. Seperti yang kita dapat lihat dalam gambar karya kami, terdapat burung Garuda bersama sila Pancasila. Sila yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila pertama ini memiliki arti kita selaku warga negara Indonesia perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara di mana untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Sehingga kita harus saling menyayangi dan saling membantu sesama satu lain. Sila ketiga berarti kita harus mendahulukan kesatuan dan persatuan atas kepentingan pribadi. Sila keempat ini mengajak untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain dengan mengadakan musyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Makna sila kelima ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong selalu bersikap adil. Kelima sila ini dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, mulai dari banyak hal yang kecil tanpa kita sadari selalu kita lakukan. Lain dari kelima Pancasila di atas, kegiatan kerja kelompok kita kali ini juga memberi kesadaran bahwa memang mudah mengerjakan semuanya sendiri. Tapi seberapa dirian pun, kamu persatuan adalah kekuatan ketika ada kolaborasi, hal-hal indah akan bisa. Sendiri kita bisa melakukan begitu sedikit, bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.